Mobil AVP ane gelahange imade putu sarjana pun ulian kebakaran dugas Rabu 11 Agustus sawetara jam setengah rora setengahi. Setonden kebakaran munturi entu man ceke ajak panak korban kadek Trisna Suartike. Ditu ada taluh 20 krat. Suartike ane asalnya uli Banjar Lebah, desa Sukedane, kecamatan Kubu Karangasem, maka siap ninggalin mobil bapane tinggal rangka dogen. Talue masih sengade mesise. Kejadiannya entu pertama gati tawange ajak kurnane korban ane madan ninyoman merti. Dugas entu merti sedang di kamar. Mare gati teke uli nangkil di pura melanting. Sagetan ningalin ada api gede pesu uli mobil APV ini. Sengje di garase dogen, barang-barangnya di sekitarnya masih kena. Liu banjarane milu nulungin nyiam api ini. Cuma sing masih mati api ini, sampai nyedih tulung ajak dinas pemadam kebakaran Karangasem. Ada petang mobil nyiam api ini mare mati. Merti nuturang, mobilnya kebakaran pas umai sepi. Keluargane masih nu sedang maturan ke pura melanting. Merti ngaku man ngaturang banten duar kap muka mobile sawetara jam setengah pitu semengan. Kapolsek Kubu AKP Inengah Sone Nerangang uli hasil olah TKP kebakaran di entu ulian ada dupe ane di muka mobile. Kerugiannya nganti 75 juta rupiah. Tim Bali Express ngelaporang.